Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ada di Edinburgh. Ini tepatnya di depan gereja katedral ya. Itu bis saya. Nah, di atas bis itulah kastil Edinburgh, tempat para barak militer zaman dahulu ya. Nah, ini bangunan-bangunannya. Jalan ya, bisa dilihat di situ. Cakep nih. Nah, itu ada jalan kan? Ada tangga. Itu tangga itu menuju ke kastil. Awas mobil. Yang ada di atas. Nah, itu dia ya. Bisa kelihatan kan? Tuh, teman-teman lagi berfoto ria di situ ya. Sambil menikmati tipe-tipe bangunan yang ada di Edinburgh ini ya. Nah, tuh ada yang menjungkul ke langit ya. Jalan sejauh. Tuh kayaknya ada gereja di situ ya. Kita lihat saja. Seperti apa bentuknya ya? Ini seperti di kolom Jerman. Nah, ini sudah mulai datang ya. Apalagi di dalamnya pasti bagus. Bisa masuk ya, Pak Alek. Emangnya nggak bisa masuk? Kalau ada acara pun boleh, Pak. Sekarang masih ya. Jam 9. Nah, itu dia. Ada mobilnya lagi parkir. Nah, ini batas dari perjalanan, di mana setelah itu tidak ada yang boleh masuk, hanya sepeda ontel saja yang bisa berjalan di sini ya. Nah, itu di ada perempatan lagi ya. Nah, itu dia ada bus. Dia ada satu di bangunannya. Kita jalan lagi. Thank you.
Nah, ini dia gereja yang satu lagi ya. Ini namanya juga katedral, juga cuman katedral St. James Edinburgh ya. Dan saya penasaran dengan apa yang ada di bawah ini ya. Ternyata kayaknya ada semacam resto-resto gitu, tapi belum dibuka ya. Karena memang pertokoan di sini itu bukanya itu di jam 10 ya. Sedangkan sekarang ini masih jam 8:30 begitu ya. Pagi maksudnya, bukan malam tuh ada matahari begitu ya. Yuk kita mengelilingi gereja Katedral St. James Edinburgh ini ya. Kali ini saya mau masuk ke samping gereja maksudnya ya. Di samping gereja, bangunan-bangunannya menarik juga ya. Thank you.
masih banyak yang bagus-bagus. Itu ada bunyi burung ya, entah burung apa itu ya. Ini anginnya kencang sekali ya. Kedengaran di kamera. Perjalanan teleponnya ke kastil San Satya Edinburgh. Ini api di mana-mana. Kan? Jalannya menanjak terus nih. Nanti mau ke sana juga ke editor the future the namanya ya. Menuju ke kastil Edinburgh ya. Kalau mau masuk itu 30 pound sterling. Tapi saya tahu itu setelah waktu mau habis ya. Sayang sekali kalau enggak saya bisa masuk ke sana ya. Nah, ini di sekitar kastil dengan sekitar pagar di sekitar kastil ya. Thank you.
Jadi nanti acara yang selanjutnya tidak bisa kita ikuti, begitu. Kalau ikut tour ya, ini saya foto di kastil.